Alright guys, bertemu kembali di satu lagi video di channel Ria Sub. Jadi kali ni kita akan review satu lagi kereta. Tapi kali ni berbeza, sebelum ni kita dah review kereta sedan iaitu Proton, Wajah dengan Kia Forte. Tapi kali ni kita ada kereta daripada segmen yang berlainan, iaitu kereta MPV, Multi-Purpose Vehicle. Jadi kereta yang kita nak review hari ni adalah kereta Honda Stream. It's all about humanity. Alright guys, jadi sekarang ni kita berada di sisi kereta ni. Alright, jadi saya nak cerita sedikit pasal dia punya rim dia lah. Jadi rim yang digunakan dalam kereta ni adalah bersaiz 17 inch. And then tyre pula, sekarang ni owner pakai 215-55-17. Tapi bila dia keluar kilang tu, tyre ni bersaiz 205-55-17 lah. Okay, and then dia punya brake dia, sistem brake dia, depan dia guna ventilated disc brake. And then bahagian belakang pula dia guna disc brake biasa. And then kalau cakap pasal dia punya suspension dia, kereta ni menggunakan Mac Person Strut Bar dekat bahagian depan. Bahagian belakang pula dia gunakan dual wishbone lah. Okay guys, jadi kita dah berada dalam kereta. Jom kita review bahagian dalaman pula. Jadi kita start dengan steering. Steering ni dia wrap dengan leather. Memang rasa dia memang rasa sedap lah bila pegang. Jadi yang ni control untuk tukar dia punya channel. Ini volume. And then ini mode lah, nak tukar antara USB, aux ke apa. Jadi bila kita tukar kat sini, dia akan tukar dekat sini lah. Tapi yang ni owner dah tukar dia punya heat unit dia. Jadi kalau heat unit stock dia lain lah. Yang ni owner dah tukar jenis LCD. Alright. Jadi, and then kita pergi pada meter panel. Meter panel dia, seperti saya katakan, kereta ni auto 5 speed. Jadi dia ada P, R, N, G dengan S lah. S ni sports mode. Jadi untuk sports mode tu dia ada couplekan dengan pedal shifters lah. Jadi yang ni untuk reduce gear, yang ni untuk increase gear. Jadi jom saya tunjuk. Kalau kita letak dekat drive ataupun sports, kita tekan dia akan masuk gear 1. Kita tekan yang ni, dia akan masuk gear 2. Alright. Jadi yang ni basic function dia lah. And then kita tengok dekat sini, yang ni biasalah, empat-empat cermin pun guna auto turun dengan auto naik. And then yang ni untuk lock dia punya tingkat-tingkat lain supaya tak boleh buka. Yang ni untuk release lock dengan lock. Yang ni untuk adjust dia punya side mirror dia, kiri, kanan, atas, bawah. And then butang ni untuk flip dia punya mirror dia. Alright. Okay. And then macam saya katakan tadi, ini bukan stock head unit, ini aftermarket punya. And then aircon dia guna climate control, single climate control punya aircon. Jadi kita cuma set dia punya temperature, and then kita tekan auto, dia akan automatically adjust lah dia punya fan speed dia. Alright. Jadi yang tu sebelah dashboard, dan sebelah passenger. Ini dia punya seat passenger lah. Jadi seat dia seat fabric, tapi memang comfortable lah dia punya cara dia pegang badan kita. Memang rasa comfortable. Kalau long distance semua memang comfortable. Jadi yang ni dia punya center console dia. Alright. Dia ada tempat untuk letak botol, dua tempat. And then ni ada ruang, dia boleh buka, boleh simpan barang lah. Sorry ya, kereta ni messy sikit sebab ini last minute punya planning untuk review kereta ni. Okay, kat sini pula kita boleh letak duit shilling dan tempat letak duit lah kat sini. And then dekat bawah ni dia ada 12 volt charger. And kereta ni kereta Recon, sebab tu dia ada yang ni lah. Yang ni touch and go dalam negara Jepun lah. And then ini dia punya video input dia. Alright. Yang tu kat situ pun kita ada storage box. Tapi pintu ni pun kita ada tempat nak letak barang, tapi tak boleh letak botol lah sebab dia agak kecil dia punya tempat dia. Okay guys, jadi kereta ni pun dia ada future auto headlamp lah. Maksudnya kalau kereta ni detect lampu dekat luar tu berkurangan, dia akan automatic buka lampu depan lah. Tapi untuk option tu, you kena set dia pada dia punya knob dia pada auto. Jadi kalau you dah set dekat sini, bila dia detect dekat luar tu dah gelap,
dia akan automatik buka lampu lah. Okay, and then sebelah sini biasa dia punya wiper dan sebagainya. And then kereta ni dia punya brake, dia bukan handbrake tapi dia pakai leg brake. Jadi you pijak sekali untuk release, pijak lagi sekali untuk umpama tarik handbrake lah. Okay, seperti biasa dalam review kita, setiap kereta kita akan uji keselesaan dia. Jadi jom kita masuk dulu driver seat. Jadi driver seat dia punya macam saya kata tadi lah, dia guna material fabric, memang selesa lah, jalan jauh pun selesa. And then kat sini kita boleh adjust ketinggian dia, option dia kita boleh adjust ketinggian dia. And then ini untuk dia punya reclining lah, depan dengan belakang. Ini untuk tolak depan dengan belakang. Alright, jadi kat setakat ni memang selesa lah dia punya seat dia. Jom kita tengok seat row kedua. Jadi seat kedua, row kedua pula. Tadi I dah adjust driver seat tu pada I punya driving position. Jadi bila I duduk kat belakang ni memang boleh tengok lah, kita punya ni room pun luas, tak kena tak langgar dengan seat depan. Kita punya headroom pun luas, memang luas lah. Jadi I boleh rasa kalau jalan jauh tu memang selesa lah kalau kita duduk kat seat kedua ni. Alright, jadi sekarang jom kita tengok keluasan tempat duduk yang paling belakang. Jadi untuk access ke tempat belakang tu, first kita kena tarik lever ni. Alright, bila kita tarik, sini akan jatuh and then kita tolak je guna tangan. Okay, lepas tu kita masuk. Alright, then kita tarik balik ke sini. Jadi keluasan kat tempat belakang dia agak sempit lah, sebab I pun 180cm, jadi I memang tinggi. Jadi tempat belakang ni dia lebih showkan pada kanak-kanak lah, kanak-kanak ataupun kalau dewasa yang lingkungan dalam ketinggian 160cm tu, I rasa boleh duduk kat belakang ni lah. Sebab I punya lutut ni kena ke sini. Kalau rasa kalau orang tu dia ketinggian dia kurang sikit, ada isu lah. Alright, jadi tempat ni lebih pada tempat duduk kanak-kanak lah. Alright, okay, jadi yang ni untuk dia punya boot belakang dia. Boot belakang dia agak kecil lah sebab yang ni MPV. Tapi dekat sini kita ada hidden compartment, boleh tengok eh. Jadi kat bawah ni you boleh simpan you punya barang-barang lah. Okay, ni satu. And then kalau you rasa tempat ni tak cukup, jadi apa you boleh buat, you boleh lipat seat ni. You tarik lever ni and then you tolak kerusi dia. Sebelah sini pula sama juga, tarik lever dia and then tolak kerusi dia lah. Jadi ini one of the things that I like about this car lah. Kenapa? Sebab bila you lipat ke sini, you tengok dia rata je dengan you punya boot belakang tu. Jadi kalau you nak simpan barang panjang ke apa, memang okey lah, sebab dia pun dia punya design dia dah sama level dengan boot belakang dia. Jadi ini one of the features that I like about this car lah. Okay, okay guys, jadi setakat ni saja review kita kali ni berkenaan dengan kereta Honda Stream RZ. Jadi jumpa lagi pada video yang akan datang di channel Riasub. Subscribe guys, see you guys.